Kakang pasrah. Jangan menangis. Yang Agung Maha ngerti. Tapi ada yang ingin Diajeng katakan? Mas benar, tidak membunuh Kakang Tumenggung Widura. Diajeng melakukan Kakang. Kau melakukan Kakang, Diajeng. Pulanglah, waspadalah selalu. Rupanya kabut pancaroba ini akan melanda kerajaan Kutala. Thank you.
Pasti terjadi sesuatu. Kau tunggu di sini. Saya laporkan Jeng Tumenggu. Ada yang menyergap. Siapa? Tidak tahu, Kanjeng. Kami baru tugas ganti jaga. Bagaimana keadaanmu? Kami tidak tahu juga, Kanjeng. Kami langsung kemari. Jangan-jangan. Paduka lihat sendiri. Gusti Empu tewas karena ada yang membunuh. Bagaimana hasil kerjamu, Adi Tumenggung? Empu yang bisa diharapkan bisa menjernihkan persoalan. Begini jadinya. Hatur maaf, seribu maaf, Gusti. Hambalah yang bersalah. Mohon Gusti periksa, keris siapa yang menewaskan Empu Mahardika? Tumbal Geni. Betul, Tumbal Geni. Betul, Gusti. Tumbal Geni. Milik Arda Lepa. Arda Lepa tidak menghendaki Empu Mahardika membuka mulut. Kenapa? Jika Empu Mahardika sempat membuka mulut, ia akan mengatakan bahwa di saat pembunuhan Kakang Tumenggung Widura, Arda Lepa tidak ada di tempatnya. Kenapa Arda Lepa memilih Empu Mahardika menjadi saksi? Karena di malam kejadian berdarah Kakang Tumenggung Widura, Empu mempunyai tamu, orang yang bernama depannya Arda. Oleh sebab itu, sewaktu Empu mau melanjutkan kalimatnya, Arda Lepa membunuhnya. Ia berharap kita percaya dan jejaknya sebagai pembunuh Kakang Widura lenyap. Periksa yang teliti, Kakang Tumenggung. Sendika Gusti. Empu tewas oleh Tumbal Geni. Tidak mungkin.
Coba diajeng periksa. Apakah tumbal geni masih ada di tempatnya? Kita lihat bersama, Kakang Tumenggung. Doro. Pusaka Bendoro Kanjengmu hilang. Loh kan. Kan apa? Bibi tahu? Diambil seorang utusan. Utusan? Katanya atas perintah Kanjeng Bendoro Ardalepa. Bibi kenal orangnya? Kenapa Bibi tidak bilang aku? Ndoro sedang mengunjungi Kanjeng Bendoro Ardalepa di tempat tahanannya. Utusan bilang, perintah mengambil tumbal geni juga atas izin Bendoro Putri. Bibi percaya? Bagaimana tidak percaya? Utusan itu menyebutkan dengan tepat. Fitnah datang beruntun. Kang Mas Ardalepa tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Tenanglah, Diajeng. Fitnah itu persembahan kelabu. Dalam menjelang hadirnya hikmah. Kakang akan selidiki siapa pembunuh Tumenggung Widura dan Empu Mahardika sesungguhnya. Gayatri, ada apa? Aku ingin bicara, Mbak Yu. Masuklah. Mbak Yu, siapa yang pertama kali melihat Kakang Tumenggung tewas? Mbok Runtah. Di gelap subuh, dia menjerit. Dan sewaktu aku tahu, aku terpekik pula melihat Kang Mas Widura terkapar berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa lagi. Jeritan Mbok Runtah karena melihat mayat Kakang Tumenggung atau karena melihat yang lain? Aku tidak tahu. Yang aku mengerti hanya jeritannya saja. Bisa aku bicara dengannya? Ya, bisa. Tolong, Mbak Yu, aku perlu bicara dengannya. Baiklah. Bo, selamat siang, Bo. Oh.
Tenang, Mbok. Ini Gayatri, Mbok. Ayo. Ini hadiah yang aku janjikan dulu. Yang pernah Mbok lihat, jangan diingat-ingat lagi. Mbok pernah lihat orang lain selain Kanjeng Tumenggung? Mbok kenal orangnya? Sudah, lupakan saja. Jangan diingat-ingat lagi. Ingat, Bayu, Mbok Runta sudah nampak tegang. Jangan ditanya-tanya lagi. Yang penting, kita sudah tahu bahwa yang dilihat Mbok Runta bukan Kang Mas Ardalepa. Kalau begitu, dia lihat pembunuh Kakang Tumenggung Widura. Jaga kuat-kuat Mbok Runtah, Kakang Tumenggung. Dialah satu-satunya orang yang bisa menyingkap rahasia pembunuhan Kakang Widura dan Empu Mahardika. Baik. Aku sendiri dengan segenap anak buahku yang akan menjaga rumah Kakang Widura secara rahasia. Dia jeng temani Mbok Runta supaya dia tidak kemana-mana. Baik, Kakang. Rumah Kakang Tumenggung Widura dijaga ketat. Untuk apa? Tidak tahu, Kanjeng. Gayatri sekarang juga tinggal di rumah Tumenggung Widura. Oh, melindungi Gayatri maksudnya. Tapi kenapa di rumah Kakang Tumenggung Widura? Kau pernah dengar pembicaraan Gayatri dan Ayu Arum? Tidak, Kanjeng. Pembicaraannya pelan, dan apa yang dilakukannya di dalam juga tidak berhasil hamba intip. Para Tumenggung yang terhormat, sebagaimana saudara-saudara ketahui, bahwa saya disuruh menyelidiki kematian Empu Mahardika yang ada kaitannya dengan kematian Kakang Tumenggung Widura.
Dalam persoalan ini, adik Tumenggung Ardalepa dituduh sebagai pembunuhnya. Setelah ditemukannya keris berdarah di rumahnya, untuk mengusut kematian Empu Mahardika, lebih dahulu kita harus menemukan siapa pembunuh yang sebenarnya. Untuk itu, di sini akan saya hadirkan seorang saksi yang pernah menyaksikan peristiwa pembunuhan Kakang Tumenggung Widura. Saksi kedua akan saya hadirkan Gayatri, istri Ardalepa, yang sekarang jadi tertuduh. Sebentar, mereka ada di dalam. Saksi siapa yang dimaksudkannya? Tidak tahu, Kakang. Apa mungkin murid Empu Mahardika yang lain? Bukan. Miwah bilang yang pernah menyaksikan pembunuhan Tumenggung Widura. Masa? Jangan-jangan. Silakan. Siapakah yang kau bawa itu, Di Ajeng? Abdi Dalem, Kakang Tumenggung Widura. Kenapa dibawa kemari? Dia pernah menyaksikan pembunuhan bendoronya, Kakang Tumenggung Widura. Kenapa ditutupi? Untuk keselamatannya di perjalanan. Coba buka penutupnya. Kenapa kau lakukan itu pada saksi? Dia memfitnah aku. Kau nanti bisa membela diri. Kakang Gardika, kaulah yang membunuh Kakang Tumenggung Widura. Tapi kau timpahkan dosamu kepada Kang Mas Ardalepa. Fitnah busuk. Kau kutangkap, Kartika. Tidak. Tidak ada hak Kakang Miwah menangkap Gardika. Dia dituduh sebagai pembunuh Kakang Tumenggung Widura. Siapa yang menjadi ketua Dewan Penyelidik Kematian Kakang Widura? Aku? Atau Kakang? Aku pun berhak. Karena kematian Kakang Widura ada hubungannya dengan kematian Empu Mahardika. Buktikan bahwa kematian Kakang Widura ada hubungannya dengan kematian Empu Mahardika. Buktikan! Tapi tidak perlu sekarang menangkap Gardika yang belum tentu ada sangkut pautnya dengan kematian Empu. Gayatri, kau telah lancang menuduh seseorang sebagai pembunuh. Aku sekarang curiga. Kau berkomplot dengan suamimu.
Prajurit, tangkap Gayatri. Ade Raksa, jangan sembarang menuduh orang yang tidak bersalah. Jangan ikut campur dalam wewenangku, Kakang. Uruslah wewenang Kakang sendiri. Menyelidiki kematian Empu Mahardika. Aku bisa menangkap siapa saja orang-orang yang aku curigai berkomplot membunuh Kakang Tumenggung Widura. Dalam penobatan nanti, kami ingin mengundang sebuah kerajaan dan beberapa kadipaten jajahan Kuntala. Pertemuan akbar ini kita jadikan pemersatu di kalangan negara-negara jajahan Kuntala. Sebab bagaimanapun kita tidak akan kuat menghadapi kerajaan Kuntala tanpa ada persatuan. Kotawa sudah mengerti maksud tujuan utamaku. Aku tetapkan saja Senopati Ringkin aku tugaskan ke kerajaan Saptarema. Siap. Petinggi Jamprong. Siap. Ke negeri Selingku. Siap. Senopati Kaspar ke Selimbar. Siap. Saya bersedia menjadi utusan Madangkara ke Kadipaten Sanggam. Mitra kerjamu? Biar aku saja yang menjadi mitra kerjanya. Lusa, penobatan Brahma sebagai Raja Madangkara, Gusti. Bisa ku percaya omonganmu itu? Sendiko, Gusti. Gusti. Sekarang saatnya menggempur Madangkara kembali, Gusti. Tangkap Brahma dan hukum seberat-beratnya agar kerajaan lain jera manakala mau memberontak. Sebaiknya kita selidiki dulu. Sedapat mungkin kita menghindari perang. Karena perang selalu menelan banyak korban. Justru kita harus tunjukkan bahwa kerajaan Kuntala kuat dan mampu menghancurkan siapa saja yang mbalelo. Setiap orang tahu bahwa kerajaan Kuntala kuat dan tak pernah terkalahkan. Tapi tidak semua orang yang tahu bahwa Sri Baginda Maharaja penuh welas asih, tidak haus darah. Itu yang perlu ditunjukkan, Gusti. Aku menyetujui Kakang Temenggung Wiwah bahwa kita tidak akan menyerang negara manapun kecuali kita diserang. Sono hing tuang ta lang prajaku sinebut bu roken cono bebetenging rajek awasi. Sabarlah, aku akan menolongmu, Adik Ardalepa. Aku tahu, kau tidak bersalah. Sri Baginda seharusnya mengambil keputusan cepat-cepat. Memeriksa Gardika dan mengangkat Kakang Miwah menggantikan Kakang Widura. Malah sebaliknya, Tumenggung Raksa yang diangkat sebagai ketua. Bahaya. Dengan wewenangnya, dia dapat menangkap orang-orang yang tidak berdosa. Dengan dalih terlibat pembunuhan Kakang Widura. Betul. Orang-orang kepercayaanmu sudah banyak yang ditangkap dan dipenjara. Tolonglah mereka. Aku sedang berusaha. Adi Ardalepa, ada berita penting. Brahma dinobatkan menjadi Raja Madangkara. Dia memang anak yang luar biasa. Dia si darah biru yang merakyat. Sudah sepantasnya menjadi raja.
Sudah lama Kerajaan Sanggam mencita-citakan persatuan seperti ini. Di Sanggam sudah ada pergerakan rahasia untuk mengusir Kuntala. Pergerakan kami cukup kuat. Kalau hanya untuk mengusir orang-orang Kuntala saja yang ada di Sanggam, kami yakin lebih dari mampu. Tapi selanjutnya untuk menjaga kedaulatan negara, ini yang repot. Kami pasti akan kalah. Digempur tentara Kuntala yang datang membalas. Bagaimana dari Saptarema, Selingkuh, dan Selimbar? Terima kasih. Maha Suci pada yang agung. Hari ini, kita sudah selangkah membuat kesatuan. Semoga Yang Maha Pengayom Jagat selalu melindungi kita. Persatuan dan pergerakan tanpa ada pemimpin mustahil. Jika aku yang memimpin, aku menuntut kesetiaan saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia bersumpah setia pada persatuan kita ini? Terima kasih. Sekarang negeri mana yang lebih dulu kita lepaskan? Dibanding dengan Saptarema, Selingkuh, dan Selimbar, aku rasa Sanggam lebih memungkinkan. Bagaimana Larasati? Kami sudah siap. Pergerakan kita mulai dari Sanggam. Bagaimana? Demi persatuan dan pergerakan kami siap. Tidak, itu tidak mungkin. Sanggam tidak boleh merdeka. Mungkin kekuatan mereka jauh lebih besar, Gusti. Apakah sebelumnya kalian tidak pernah tahu? Apa kerja kalian selama ini? Bantuan itu pasti datang dari Madangkara, Gusti. Bramalah yang mengobarkan api pemberontakan. Kalau Sanggam dan Madangkara didiamkan, hamba yakin negara-negara jajahan yang lain pasti akan bangkit pula menentang kita. Gusti, hamba mohon, jadikanlah perang jalan terakhir. Adakanlah pendekatan dulu dengan Brama. Hamba rasa Adi Ardalipa bisa kita jadikan duta perdamaian untuk mendekati Brahma Kumbara, Gusti. Maaf, Gusti. Hamba mohon, jangan libatkan Ardalipa. Di samping dia sedang jadi pesaksian karena dituduh membunuh Kakang Tumenggung Widura, dia pun sedang diperiksa kesetiaannya pada Kerajaan Kuntala. Siapa yang memimpin pemberontakan Sanggam? Raden Samba, kawan akrab Brahma, calon suami Mantili. Samba? Dia kan orang kita. Izinkan hamba menangkap Raden Samba, Brahma, dan Mantili.
Tangkap mereka, hidup atau mati. Kita harus berhasil menangkap Brahma, Raden Samba, dan Mantili. Aku tahu sifat Brahma. Kita beri dia umpan agar Brahma, Raden Samba, dan Mantili keluar dari sarangnya dan bergerak mendekati umpan kita. Umpan? Ya, Ardalepa. Maksud Kakang? Kita sebarkan berita ke Madangkara bahwa Ardalepa di penjara. Brahma pasti tergugah akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Menyerang terang-terangan ke Kuntala untuk membebaskan Ardalepa tidak mungkin. Dia tahu kekuatan Kuntala. Satu-satunya jalan. Ia datang secara diam-diam. Mantili pasti ikut. Kalau Mantili ikut, Raden Samba pasti ikut pula. Tepat. Mereka masuk dalam perangkap kita. Jika mereka memasuki Kuntala, sama artinya mereka menyerang Kuntala. Baik yang beraliran hitam ataupun putih, pasti akan bersedia menangkap Brahma, Mantili, maupun Raden Samba. Sebar pendekar-pendekar sakti, baik dari aliran hitam maupun putih. Katakan pada mereka bahwa Kuntala sedang diancam bahaya oleh tentara rahasia yang dipimpin Mantili. Raden Samba dan Brahma sendiri akan menyerang Kuntala. Sendika, Gusti. Kami diutus oleh Baginda Raja Kuntala untuk menyampaikan titah, yakni kalau kalian dapat menangkap hidup atau mati Brahma, Mantili, dan Raden Samba, maka kalian akan diangkat menjadi hulu balang serta mendapat hadiah. Ini hadiah untuk kalian. Kalian mengerti? Kami permisi. Dapat mengalahkan Brahma, pangkat atau hadiah apa yang kuharapkan dari Kuntala? Bagaimana? Lingkup kerajaan masih dalam keadaan terkendali. Itu lingkup kerajaan. Bagaimana dengan lingkup perbatasan? Ingat ya, aku tidak mau tahu adanya persiapan-persiapan para pemberontak yang akan melawan kekuasaan kerajaan ini. Tumpas! Kalau perlu, hancurkan sebelum tumbuh. Sendika, Ratu. Kalau Madangkara membela Kuntala, itu memang suatu keharusan. Karena Gardika menjadi raja, diangkat oleh Sri Baginda Kuntala. Tapi kita, terutama kau sebagai Raja Niskala, yang mengangkat kau menjadi raja bukan Gardika atau Kuntala, tapi nasib mujurmu. Hadir karena kepandaianku meyakinkan Ayahanda Prabu. Kita tidak usah mengungkit-ngungkit masa lalu.
Masalahnya, aku sudah berjanji pada Gardika untuk menolong sewaktu-waktu, dan ini tidak bisa dibatalkan. Atau barangkali di balik janjimu itu, kau mengharapkan imbal jasa Mantili? Itu kan masalah kecemburuanmu saja. Jujur kok aku iya, dan itu memang harus. Sekarang aku ingin mengukur kekerasan hatimu. Mana yang lebih keras? Hatimu kah? Atau kerasnya batu dinding kerajaan ini yang masih tersusun rapi dan bisa diatur dalam mensiasati keindahan abadi? Aku ingin keindahan ini bukan hanya mimpi saja, Diajeng. Aku juga, Kakang. Bagaimana kalau secepatnya kita sahkan sebagai suami istri? Aku senang. Tapi jangan sekarang. Ada sesuatu yang tidak searah dengan hubungan kita. Masih banyak tugas yang belum kita selesaikan. Diajeng, tugas tidak akan ada habisnya. Kakang seorang kesatria. Saat sekarang, kerajaan Kakang membutuhkan kesetiaan satrianya. Sanggam belum benar-benar merdeka. Suatu saat, Kuntala bisa datang untuk menghancurkan Sanggam. Percayalah, pasti kita menyatu kalau negara benar-benar aman. Hari ini, saudara-saudara aku kumpulkan karena ada sesuatu masalah yang menyangkut diriku. Boleh kami tahu, Gusti? Masalah pribadi, Paman. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kalian, apalagi dengan negara. Ada berita dari Trisandi. Kedua orang tuaku ditahan penguasa Kuntala di penjara. Gusti, bukankah Ayahanda Paduka penguasa pula di Kuntala? Beliau dituduh membunuh Tumenggung Widura. Padahal Tumenggung Widura kawan akrab Ayahanda sendiri. Perintahkanlah kami, Gusti. Kami akan segera pergi ke Kuntala untuk membebaskan Ayahanda, membawa kemari. Ini kewajibanku. Paman, aku akan pergi ke Kuntala untuk membebaskan kedua orang tuaku. Keamanan dan kesejahteraan Madangkara kuserahkan pada kebijakan Paman, para senopati, dan para penggawa. Jika Mahapati Gotawa datang dari Sanggam nanti, beritahu mengenai keputusanku. Sendika Gusti. Thank you.
kalian pulang ke Madangkara. Biar aku susul Gusti Baginda ke Kuntala. Aku harus membantu Baginda. Sendiko. Kisanak, aku tidak bermusuhan dengan padepokanmu. Kami juga tidak. Tapi ini demi tugas. Mana Mantili dan Samba? Aku datang sendiri. Bohong! Bunuh! Kau tahu di mana Romo Ardalepa di penjara? Tidak tahu. Di mana? Tanyakan saja 5 pendekar iblis. Mereka yang mengawalnya. Sampurasun. Boleh saya bertanya? Maaf, jangan kemari Kisanak. Mana si iblis? Maaf Kisanak, jangan kemari. Suami saya sangat pencemburu. Saya ingin menemuinya. Cepat, pergilah Tuhan, sebelum terlambat. Suami saya sangat kejam. Saya ingin menemuinya. Jangan, itu sangat berbahaya. Bangsat! Mengganggu istriku. Kau diapakan sayang? Tidak kakang. Dengar iblis. Kau tahu di mana Romo Ardalepa di penjara? Kau siapa? Brahma. Brahma? Brahma. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Raja Kuntala. Brahma sekarang ada di tanganku. Akan ku penggal kepalamu. Ah!
paling tidak terjadi sesuatu, saudara pendekar. Iblis mata satu habis memuja beliau bersimbah darah. Di mana mereka? Di rumah Tumenggung Raksa. Tunggu. Mau perempuan, pendekar? Ini lebih cantik dari Wafina. Kalau tidak tahu rumahnya, saya minta dibayar. Lepaskan! Mana Diego? Bangsat! Kau telah membunuhnya! Tuanku Brahma. Ampun Tuan, ampun, ampun. Ampun Tuan, aduh, ampun. Masih mengenali aku? Masih Tuan, masih. Saya pernah menjadi anak buah Gusti Tumenggung Ardalepa. Siapa yang kau awasi tadi? Tumenggung Miwa. Untuk? Tumenggung Miwa. Untuk apa? Tidak tahu Tuan, saya hanya disuruh untuk mengawasi dan melaporkan orang-orang yang dihubungi Tumenggung Miwa. Pada siapa kau lapor? Tuan Raksa, Tuan! Raksa... Hmm.